Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada geng peminat komik. Dah lama saya tak buat review komik, saya agak busy buat review berkaitan dengan game dan konsol. Hari ini saya ada masa, saya buatlah review komik khas kepada peminat komik Malaysia. Jadi kita akan lihat review kali ini berkaitan dengan artis tempatan, iaitu komik yang dikenali sebagai Jingu. Jadi Jingu ni adalah karya boleh dikatakan pelukis antara yang terhebat dekat komik Gempak Star. Daripada komik Gempak lah, karya dia adalah pelukis dia bernama Kenny. Jadi saya sangat minat Kenny daripada hasil karya dia yang awal-awal lagi, sebab lukisan dia lawa dan cantik. Jadi boleh dikatakan memang saya suka sangat dengan karya Kenny. Antara ramai-ramai artis Gempak Star, saya paling suka Kenny lah. Selain daripada yang lain-lain macam Kid, macam Zin, Apo dan sebagainya, serta Popiter, tapi Kenny ni antara yang favourite saya. Jadi semasa dia dekat Gempak Star, di awal-awal komik Gempak, dia hasilkan komik bernama Jingu. Okay, jadi saya nak cari ni, saya nak tunjuk karya-karya Jingu yang pernah diterbitkan dan sedikit sinopsis berkaitan dengan siapa itu Jingu. Okay, komik pertama Jingu yang diterbitkan oleh Gempak Star adalah berkaitan dengan tajuk ini, iaitu Jingu si Pemburu. Okay, Jingu si Pemburu ni berkaitan dengan kisah satu watak. Watak utama dia iaitu mestilah si Jingu ni. Jadi awal-awal watak Jingu ni tak cantik sangat. Ni masa mula-mula sekali komik ini dihasilkan. Kalau awak lihat ni watak Jingu ni, badan dia kurus, panjang dan melengkung lah. Okay, mula-mula cerita dia, Jingu ni dia bertugas dengan pihak kerajaan dekat dunia lah. Okay, nama dia punya anggota keselamatan ni ialah PTK, pasukan tindakan khas. Okay, boleh dikatakan dia ditugaskan untuk misi pertama mengalahkan seekor burung raksasa yang menyerang bandar lah. Jadi si Jingu ni, okay, dia cekap tapi nampak macam bodoh-bodoh sikit lah. Okay, jadi dia menggunakan peralatan yang buat oleh Dr. No. Okay, ni Dr. No. Okay, untuk mengalahkan burung raksasa ni. Okay, banyaklah, boleh dikatakan lah sekali, alatan tu banyak kali accident, rosak. Okay, dan dia banyak kali cedera lah. Sampai satu tahap, okay, dia berjaya kalahkan burung raksasa tersebut. Tapi lah sekali dia pun cedera parah jugalah masa menjadi anggota keselamatan nak mengalahkan burung tersebut. Seterusnya, cerita ini berlanjutan. Okay, watak daripada Jingu tu dah berubah sikit. Daripada muka yang panjang dan nampak macam kurang lawa lah awal-awal tu, tapi dia punya colour dah lawa. Tapi bila episod kedua, gambar dia dah semakin cantik dan lawa. Okay, nampak kematangan karya Kenny. Okay, dia bertemu dengan satu lagi watak kedua dalam cerita ini, iaitu Jingu dan juga Jonet. Okay, dalam siri kedua, kisah dia dah bertukar. Boleh dikatakan si Jingu ni dah mula buat kerja sendiri. Okay, dia menjadi anggota khas, iaitu boleh dikatakan anggota khas sendiri, macam private lah, yang swasta. Dia menjadi pemburu yang ditugaskan untuk misi-misi khas. Jadi awak nampak si Jingu ni dah berubah daripada bentuk yang tadi kepada yang macam ni. Jadi dia dengan Jonet sama-sama menubuhkan pasukan macam private detective, melakukan tugas-tugas khas. Okay, lawan raksasa ke, selamatkan orang yang susah ke, selamatkan kucing ke, apa-apa, semua job dia ambil. Sebab dia macam kerja swasta, jadi macam-macam tugas lah dilakukan oleh boleh dikatakan dilakukan oleh Jonet dan juga Jingu. Jadi jalan cerita sangat menarik, lawak, memang lawak lah cerita dia. Karya lukisan memang menarik kalau kita lihat. Jadi memang saya pun suka masa daripada zaman saya muda dulu baca komik ni. Antara komik Gempak Star dalam Gempak yang paling best mestilah karya Jingu si Pemburu. Jadi saya tunjukkan jilid-jilid dia lain yang pernah diterbitkan dekat Malaysia. Ni yang pertama lah, iaitu Jingu si Pemburu. Harap nampak dengan jelas lah. Okay, seterusnya ada Jingu Replay yang pernah dijilidkan. Okay, seterusnya adalah Jingu
yang dikenali sebagai conclude. Di awal-awal saya ingat conclude ni adalah yang penamat lah bagi komik Jingo sebab dah konklusi kan. Okay, namun begitu selang dekat-dekat hampir dekat-dekat 10 tahun macam tu, pihak Gempak Star hasilkan satu lagi komik jilid khas berkaitan dengan Jingo yang menjadi konklusi sebenar kepada apa terjadi. Sebab dekat last ni, Jingo ni dia misi dia pergi ke angkasa lepas. Okay, dia lawan dengan raksasa. Okay, dan kat sini boleh dikatakan dia macam cedera parah lah. Okay, dan boleh dikatakan kita macam tertanya-tanya, adakah Jingo ni mati ke hidup ke? Kerana dia berjuang demi negara kan. Tetapi boleh dikatakan itu yang terjadi. Namun begitu kemudian Jingo ini kembali semula dalam bentuk suit yang baru. Tapi watak yang macam Jingo ni, okay, dia menyatakan dia bukan Jingo. Okay, dia hanyalah polis daripada antarabangsa, planet antarabangsa iaitu planet Spiral yang ditugaskan untuk memburu raksasa. Jadi Johnny ni terpinga-pinga lah, adakah ini Jingo? Jadi dia tulis N, penamat. Jadi itu yang berlaku pada jilid konklusi terakhir. Namun macam saya cakap, pihak Gempak Star kemudian dekat selang hampir dekat berbelas tahun, dia akhirnya hasilkan satu lagi karya yang dia gabungkan tiga jilid ni, membawa kepada satu jilid yang tebal dikenali sebagai Jingo Kompilasi Jubli 15, sempena 15 tahun penghasilan Jingo. Jadi jilid dia sangat tebal, sangat menarik. Dia gabungkan tiga jilid yang asal. Mula-mula tiga komik yang asal tu dah susah nak jumpa lah di pasaran. Tapi alhamdulillah pihak Gempak Star bekerjasama dengan Popular, hanya dijual dekat Popular. Okay, jual dan hasilkan komik yang digabungkan tiga, nampak dekat atas ni, menjadi satu jilid. Yang best dia, dia ada satu karya sisipan terakhir yang mana tiada dekat mana-mana tiga jilid tadi, sebabkan kita dah conclude terakhir kan. Jadi kat sini dia ada karya komik sisipan istimewa. Apa terjadi dekat Jingo yang seterusnya, sama ada dia mati ataupun terselamat masa serangan yang terakhir tadi. Okay, nak cerita lebih lanjut, kena tanya ataupun baca lah. Saya tak nak bagi spoiler apa jadi dekat sebenarnya dekat Jingo tu. Juga kat sini dia ada tambahan yang tak ada dekat buku tersebut. Okay, macam latar belakang rumah Jingo, rekaan karakter. Okay, boleh dikatakan yang ni merujuk kepada animasi yang dihasilkan pada komik Jingo, yang juga dihasilkan selepas itu kerana kepopularan majalah dan komik Jingo tersebut, sampai pihak Gempak Star hasilkan animasi lah. Okay, nak tambah satu lagi, juga terdapat satu lagi komik spin-off, tajuk dia Jingo Eksplorasi. Pasal Jingo juga, tapi ini dihasilkan oleh pelukis berbeza dengan jalan cerita oleh pelukis ini, iaitu Puppeteer. Puppeteer ni antara pelukis yang saya sangat minat lah. Lukisan dia sangat lawa. Kadang-kadang dia suka lukisan yang dark art, jadi sebab tu saya suka. Okay, kalau lihat ni Jingo karya Puppeteer, berbeza lah jalan cerita, lukisan dan sebagainya. Tapi apapun, saya suka dengan yang karya asal bagi Kenny lah. Tapi Puppeteer adalah pelukis yang saya minat juga sebab artwork dia sangat lawa. Jadi itu sahaja berkaitan dengan komik Jingo si Pemburu. Okay, kita lihat ni jilid awal dia. Okay, jilid kedua, Jingo Replay. Jilid ketiga, Jingo Conclude, konklusi. Okay, ini adalah jilid terakhir gabungan tiga jilid yang dikenali sebagai Kompilasi Jubli 15 tahun, dan juga spin-off Jingo Eksplorasi, tapi dihasilkan oleh Puppeteer, bukannya Kenny. Okay, terima kasih kepada semua. Jumpa lagi di masa yang akan datang.